cuman siap-siap bawa air banyak aja. Soalnya pasti haus, haus. Biskuit, tempe, permen, cekaute. Happy Den. Happy Den. Biar itu gaur umur. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam, guys. Sekarang jam berapa sekarang? 20.25, setengah 9. 20.25. Dengan keadaan hujan rintik-rintik gini, nyiricik manja. Sekarang kita mau beli gas dulu dan logistik lainnya buat berangkat besok ke atas langsung. Oke. Okay. Ikuti perjalanannya. Let's go. Yang ini expire-nya 2000 2023 ya. Oke. Okay. Oke, okay. Sekarang udah beres. Cuma 2, guys. Satu lagi nggak ada, berarti kita yang ke atas. Oke. A few moments later. Udah beli konsumsi, tapi gasnya nggak ada satu. Besok aja kita minum di pos. Oke. Oke, sobat mager, ini kondisinya masih berantakan gini, belum di packing. Sampai jadi sempat juga masih nunggu headlamp sih satu lagi. Headlamp Yusuf. Headlamp sama SB. Powerbank SB yang aku. Itu masih berantakan, bisa dilihat berantakan banget ya. Nanti kita packing barang-barang. Oke. Selamat pagi, guys. Malam tuh packing beres jam berapaan? 11:30 ya. Packing beres jam 11:30. Udah gitu lanjut tidur. Sekarang baru bangun. Langsung makan, lapar. Makan. Sekarang jam 8:27. Nanti kita lanjut ke base camp berangkatnya jam 11-an lah. Oke. Nanti kita lanjut. Oke, sobat mager, tadi pagi udah sarapan, terus ya, siapin betul. Juga yang belum disiapkan. Sekarang kita mau OTW ke base camp juga ini, sekitar 10 menit sampai 15 menit lah jaraknya. Gitu aja, nanti ikutin kita terus ya. Oke, okay. Okay. Let's go. Oke, okay. Mantap.
baru sampai base camp ini. Kita ngambil air dulu. Ngambil air dulu, guys. Set. Bisa dilihat ya. Ini ngambil air buat di atas. Soalnya kalau ngambil di atas tuh enggak ada sumber airnya, jauh. Jadi harus ngambil dari bawah. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan pendakian ini, mari kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai, oke. Yo, teman-teman, yo. Trip kemarin. My trip kemarin. Video. Set. Ini tuh baru nanjak hill nih. Little Krishna ya. Baru sampai mana? Setengahnya juga belum di sini. Tadi kita start jam berapa? Jam satu ya. Start jam satu. Ternyata kita nggak bertiga, guys. Kita ada teman lagi. Bapak dosen. Teman. Kita baru sampai mana nih? Ini kita sampai Patilasan Pasir Kaca. Patilasan Pasir ya, Kaca. Adanya di Gunung Salak. Ntar kita lihat ketinggian berapa ini ya. Kita lihat elevasinya. Ini ada di gedung. 1030 betul. 1030. Aima, itu nggak bohong di mana tuh tinggalin. 1040 elevation ya. Oke. Ya. Ya. Ini teh Patilasan banyak namanya. Tuh, tingali we. Hyang Prabu Wijaya Kusuma, Hyang Raksa Bumi, Hyang Haji Jaya Sakti atau juga disebut Haji Saka ya. Adanya di daerah mana itu? Cipadung Calobak Kidul. Nah. Itu. Sudahlah, mun hayang lengkap mah googling. Kami mah lain Wikipedia. Yuk, berangkat. Gas. Sobat Mager. Sekarang jam berapa sekarang? Pukul 15:08 waktu Indonesia bercanda. Di ketinggian berapa ini? Ketinggian sekitar 1300-an. Sekian. 1360. Enggak. Ya segitulah pokoknya mah. Pas nawae ah. Ini di mana? Ini di Gunung Salak. Gunung Salak ya mah. Namanya. Ini teh sebetulnya ini bukan pos sih.
Jadi sebenarnya mah jalur Aji Saka Salak Trail ya. Cuman ada dua pos. Iya. Pos pertama itu Haji Solobot, karena udah habis ini Haji Solobot baru Bengawi. Iya. Itu pos 2. Udah cuma ada dua pos. Cuman mungkin kesini kan banyak pendaki ya. Jadi dibikinlah, diplot-plotin kayak ini tuh pos 1, misalkan pos 2, padahal ini tadinya bukan pos. Ini Pakis pertama kali itu 2016. Iya. Itu ini kan Pakis ya semuanya segini, sedada. Sedada pisan segini. Jadi enggak ada areal lahan kayak gini, bener-bener enggak ada, langsung aja lewat. Jadi dulu mah enggak ada yang rebahan di sini, istilahnya enggak ada. Jalur doang gitu. Jalur doang. Bahkan jalur juga enggak ada jalur setapak. Jadi si Pakis-Pakis ini tuh ditabrak aja. Kayak renang gitu. Lewatin Pakis. Iya, lewatin Pakis. Sekitar 2016-an. Oke sobat mager, ini sorry baru ke record lagi. Soalnya tadi kena hujan sekitar jam berapaan, A? Dari jam berapa ya? 4. Jam 4-an ya? Jam 4 sore. Terus nyampe bangun tenda jam 6. Jam 6-an, kurang lebih jam segituan lah ya. Jam 6 sore. Nah dari jam 6 sore, ya udah. Enggak record soalnya menerima deres banget, terus angin-anginan ini menerima kenyataan. Ini baru bangun jam 5 lewat 10. Ini ada di lokasi ya Kesatria menuju puncak Salak 2. Salak 2. Sebelum Salak 2 ada puncak Fajar Kencana Salak 7. Itu aja. Nanti OTW Fajar Kencana sama Salak 2 nya ikutil di lanjutannya. Oke, dingin banget ini soalnya ngedrag-drag. Aduh, sanggup kencan asak ya Allah. Kakoet. Oke, tadi abis sarapan jam 6.30, sekarang kita lanjut summit ke puncak Fajar Kencana. Siap tuh? Siap dong, aduh ini memalukan. Masih semangat? Semangat hari Jawa. Semangat hari Jawa. Oke, let's go lah. Gaskeun.
itu kalian betul. Awas kan, hati-hati. Jack. Up. Mantap guys. Lo tenawan. Teman-teman, kita sampai di puncak Fajar Kencana bersama Bapak Dosen. Aduh, bertemu lagi dengan Bapak Dosen. Oke, Bapak Dosen, kasih pesan dan kesan untuk pendaki gunung di Indonesia, Bapak Dosen. Pesan dan kesan ya? Iya. Kalau pesan saya mah cuma satu. Mendaki gununglah ketika Anda siap. Nah, mantap. Ya. Kalau kesan saya dalam mendaki gunung, artinya janganlah, bukan janganlah, itu mah pesan ya. Kesan saya naik gunung selalu happy. Jadi jangan kamu naik gunung ketika kamu banyak masalah. Enggak benar itu. Nantinya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan ya, karena kurang fokus gitu, kepikiran banyak pikiran. Iya, masalah jadi persahabatan, masalah keluarga, masalah sekolah, kerjaan, kuliah dan lain sebagainya gitu. Ya, buat teman-teman semua, para penggiat alam ya, saya menyebutnya penggiat alam, bukan pecinta alam. Karena ketika kamu mencintai alam, janganlah kamu pergi ke alam. Alam bisa merawat dirinya sendiri tanpa perlu kalian rawat. Terus berindu. Jangan mengambil apapun kecuali foto. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Dan apa? Jangan-jangan kau menabrak cintaku. Berat.